sulit dipercaya, tetapi sebagian orang meyakini adanya dunia supranatural. Bagaimana tidak? Beberapa penampakan yang diduga menunjukkan keberadaan makhluk astral banyak beredar di dunia maya, membuat orang bertanya-tanya. Mungkinkah makhluk-makhluk tak kasat mata ini benar-benar bisa terekam kamera? Belum ada yang bisa memastikan hal itu dapat terjadi. Yang pasti, keberadaan mereka bukan hanya diberitakan terjadi di Indonesia. Di negara lain pun yang terkenal maju dan modern, juga diberitakan adanya penampakan-penampakan mirip makhluk astral. Beberapa peristiwa berikut ini konon dialami beberapa orang yang mengaku melihat, mendengar, bahkan sempat mengabadikan sosok-sosok yang mirip makhluk dari alam gaib. Benar tidaknya, semua kembali pada kepercayaan Anda. Seperti apakah pengalaman mereka? Pemirsa, berikut sosok gentayangan menghebohkan versi On The Spot. Sosok misterius menyeramkan yang kabarnya adalah sebagai sosok dari seorang anak yang terbunuh berhasil terekam dalam kamera foto ponsel seorang wanita bernama Ellen Stewart. Wanita berusia 65 tahun tersebut awalnya tidak menyadari adanya hal aneh yang ada dalam fotonya. Namun tak lama kemudian, ia justru ketakutan ketika merasa bahwa ia tak sendiri di Sunwell Valley Nature Reserve, Birmingham, Inggris. Ellen mengaku saat itu ia hanya mencoba mengambil foto di tengah kabut-kabut. Lalu ia melihat sesosok anak laki-laki menggunakan pakaian dengan gaya kuno. Di daerah ada penambangan sehingga Ellen mengira anak ini adalah pekerja di pertambangan. Konon, sosoknya Ellen maksud adalah perwujudan dari sosok bocah laki-laki yang menjadi korban pembunuhan di penambangan dekat situs itu pada abad ke-18 silam. Warga sekitar percaya sosok tersebut sesekali menampakkan diri dan melayang sebagai cahaya putih di kegelapan. Lalu siapakah sosok anak kecil ini? Membicarakan sosok tak kasat mata, mungkin ada yang percaya atau tidak. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan keabsahannya, seiring dengan majunya teknologi kamera, beberapa orang yakin jika para ahli supranatural bisa menangkap sosok-sosok makhluk gaib yang tidak kasat mata tersebut. Anehnya, saat ini penampakan sosok supranatural terjadi bukan hanya di malam hari, tetapi juga pada siang hari, bahkan di tempat yang ramai sekalipun. Stephen Smith contohnya. Pria ini berhasil mengabadikan sosok yang diduga sebagai pria yang tewas tenggelam. Kejadian ini tertangkap kameranya yang sedang berjalan di sebuah terowongan di saat jam ramai. Saat itu Stephen Smith tengah memotret ketika ia melakukan perjalanan ke Cork, Irlandia bersama rekannya George First. Namun ia terkejut setelah melihat kembali hasil fotonya. Keduanya percaya mereka menangkap sosok pria yang pernah tenggelam di Sungai Lee yang berada dekat dengan lokasi terowongan. Bagaimana menurut Anda? Pada 19 November 2013, seorang fotografer di ibu kota Buenos Aires, Argentina, tengah menikmati suasana sore di tepi teluk Necochea bersama pengunjung lainnya. Tanpa sengaja, kamera yang ia arahkan ke ufuk barat menangkap sosok seperti manusia raksasa yang sedang berdiri tepat di sudut tenggelamnya matahari. Foto ini sempat membuat heboh masyarakat setempat dan menjadi viral setelah beberapa situs di Argentina memberitakan kemunculan manusia raksasa tersebut. Menurut seorang pakar fotografer terkenal Guillermo de Jimenez, foto ini asli, bukan hasil editan, kecuali hanya diperbesar guna memperjelas sosok mirip manusia yang berada di kejauhan. Jikalaupun ada orang yang berdiri tepat di sudut tenggelamnya matahari, maka secara logika tentu saja sosok tersebut tidak akan sebesar itu. Siapakah sosok ini sebenarnya? Atau ini hanyalah efek dari biasan cahaya? May
Mei 2013, peristiwa pilu melanda kota Moore, Oklahoma City, Amerika Serikat. Angin tornado Mehmet yang super dahsyat melanda hingga menyebabkan kerugian harta benda dan menelan sedikitnya 25 korban jiwa. Salah satu korbannya adalah Scott McCabe yang harus kehilangan putra kesayangannya bernama Nicholas. Saat itu Nicholas sedang berada di sekolah dan malang ia tertimpa runtuhan tembok lalu tewas. Setelah kisah pilu itu berlalu, Scott dan masyarakat setempat dikejutkan dengan kemunculan sosok yang diidentifikasikan sebagai arwah Nicholas. Dua bulan setelah kematian Nicholas, tepatnya pada 4 Juli 2013, sepupu Nicholas yaitu Madison dipotret saat sedang bermain kembang api untuk merayakan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Anehnya, dalam foto ini tampak sosok mirip Nicholas terlihat berada di belakang Madison. Sang ayah Scott dan keluarganya, bahkan masyarakat lainnya pun terheran-heran. Diakui sang ayah, Nicholas memang suka bermain kembang api. Terlebih, Scott juga menambahkan jika anaknya dimakamkan dengan mengenakan seragam sekolah berwarna merah, sama seperti sosok bocah dalam foto tersebut. Mungkinkah ini sosok yang bersama Madison adalah Nicholas atau sekedar pantulan cahaya? Selanjutnya adalah kemunculan sosok wanita di rumah sakit di Inggris yang sempat menghebohkan netizen. Awalnya, seorang pria bernama Andrew Milburn ingin mengirim pesan kepada sang kekasih untuk memberitahukan bahwa dirinya akan segera bekerja di sebuah rumah sakit di Inggris. Andrew Milburn lantas mencoba mengambil gambar rumah sakit Clarendon Wing tersebut dengan menggunakan aplikasi Snapchat. Tapi ternyata, ia justru secara tidak sengaja menangkap sebuah penampakan sosok wanita yang terlihat di dekat koridor bangsal anak-anak. Andrew Milburn mengaku, saat mengambil gambar, dirinya juga mendengar suara langkah kaki. Namun ketika melihat sekeliling, tidak ada satupun orang yang terlihat. Dan tak lama setelah kejadian itu, Andrew pun membagikan foto ini ke media sosial melalui akun Facebooknya. Banyak yang merasa takut kalau melihat foto ini. Namun tak sedikit pula dari para netizen yang meragukan kebenaran foto tersebut. Kabarnya, saat kelompok paranormal menerawang foto ini, mereka menyatakan bahwa sosok foto ini benar-benar nyata. Peristiwa kemunculan yang diduga makhluk astral terjadi di kanal Sembawang, Singapura. Melalui akun jejaring sosial Facebook pribadinya, seorang pria bernama Thomas Tan mengaku melihat sosok menyerupai tentara saat ia sedang berjalan-jalan sendirian di area tersebut. Ketika itu, Thomas hanya ingin mengambil foto pemandangan di salah satu kanal sungai. Kawasan ini memang pernah menjadi saksi bisu Perang Dunia Kedua dan pernah dipakai sebagai basis militer Angkatan Laut dan Darat. Sehingga tak heran kalau penampakan sosok di sini mungkin adalah penjelmaan dari situasi yang terjadi saat itu. Foto dibagikan ulang oleh ribuan netizen ini kemudian menjadi viral di jagat maya. Banyak yang mengasumsikan kalau potret ini menangkap sosok yang diduga sebagai tentara, pelaut, datuk, atau mungkin penjaga sungai atau kanal tersebut. Kalau menurut Anda bagaimana? Pemirsa, itulah sosok arwah gentayangan yang menghebohkan versi on the spot.